pelarian buronan kelas kakap kasus pengalihan hak tagi Bank Bali akhirnya berakhir. Setelah menjadi buron sejak tahun 2009, Joko Chandra akhirnya dijemput langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz telah menyurati kepolisian di Raja Malaysia untuk berkoordinasi perihal penangkapan buronan yang dikenal licin tersebut. Joko tiba di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma pada hari Kamis malam dengan mendapat pengawalan ketat dari petugas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.